perjuangan kita itu harus ada kemurniannya, dasar kemurnian. Murni sekali ilmu yang dibawa oleh Almarhumah Maulana Syekh. Kalau kita lihat sana beliau ada Dr. Abdul Aziz Karnawati hadir. Dia baru saja menulis As-Sabatul Farid fi Isnad Syekh Ibn Abdul Majid. Jadi di situ menguraikan tentang sanad keilmuan Al-Mahfudz. Kalau kita baca buku itu, tenang hati kita. Guru kita ini adalah guru yang ilmunya itu bersih murni. Kalau diibaratkan ilmu itu seperti air, maka pipanya itu pipa yang nyambung terus sampai kepada para ulama, bahkan sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nahdlatul Ulama berdasarkan Al-Qur'an, hadis dan ajaran para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pipa ilmunya nyambung. Ini bukan organisasi yang dibangun oleh seseorang yang mimpi di tengah siang hari bolong, bangun tiba-tiba terus berkuasa sesuatu. Ini adalah warisan ulama. Warisan ulama. Itu sebabnya apapun hambatan perjuangan beliau hadapi dengan tenang, karena ada kemurnian, ada landasan.